Yo, what's up guys? Salam sejahtera semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sekarang ini masih lagi berada di Kota Batam. Ya, suasana malam di Kota Batam ya. Ini aku akan perlihatkan ke kalian semua. Mana tahu kalian pengen ke Batam ataupun yang rindu Kota Batam. So, jangan lupa subscribe dulu guys. Yap. Dan sekarang ini aku lagi berada di ini. Ya, Jalan Sungai Jodoh. Yap. Di situ terlihat kelap-kelip Sungai Jodoh. Kenapa dinamakan Sungai Jodoh? Oh, nanti search di Google ya. Sebab aku pun tak tahu. First time juga aku datang sini. Dan di sana juga ada ini warung sederhana ya. Wah, di mana-mana warung sederhana ini banyak masakan Padang ya. Dan di situ juga ada kantor polis. McDonald Jodoh. Yap. Ini jalannya luas banget bukan? Ini perempatan. So, di sini banyak hotel-hotel megah. Di situ ada masjid juga ini. Nah, ini masjid. Dan di sana itu Planet Holiday. Ya, Planet Holiday itu tempat asik ya di situ ya. Oke, ini suasananya dan kondisi jalan di Sungai Jodoh seperti ini. Cantik sih, ada penghijauan di sini. Di situ juga ada hotel, Hotel Harmony. Oke, so di sana hotel juga. Ya, aku akan coba menelusuri Kota Batam sini ya di malam hari seperti apa. Itu ada hotel juga, Travel Batam di sana, di belakang warung sederhana itu, restoran sederhana. So ya, yeah, kita akan jalan-jalan di Kota Batam. Jangan lupa subscribe. Alright guys, di lorong ini banyak lampu kelap-kelip. Ya, banyak banget lampu kelap-kelip ya. Nah, tahu sendiri kan kalau kelap-kelip itu apa? Ya, itulah. Thank you.
Hai guys, sekarang ini udah menunjukkan jam 10 malam ya. Dan di sini ada food court. Ya, ini adalah food court 98 utama. Utama 98 food court ya. Dan di sini ya, banyak makanan sih. Itu berderet, itu ada stall-stall makanan banyak. Tapi di sini ada live show. So, outdoor lah tempat dia. Mungkin ya ada DJ-nya juga, cuman outdoor. Jadi di sini lihat ini di tepi jalan aja, di situ banyak kedai-kedai makan. So kalau sekedar untuk makan dan untuk menikmati live music itu tak ada masalah lah. Jangan yang buat hal negatif sudah kan. So pandai-pandai diri sendiri. Pilih kiri ataupun pilih kanan gitu guys. So kita akan masuk ke dalam ya. Ciao. Jangan takut ya, kalau dia sayang sama kamu, dia gak bakalan ninggalin kamu.